Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga sahabat Jundu senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini, konten ini Ana akan memberikan sebuah kisah di mana ada sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali, memberikan amalan tentang doa amalan agar terbebas dari hutang. Ana akan bertanya kepada kita semua nih, siapa sih yang tidak pernah merasakan hutang? Pasti hampir semua rata-rata kita pernah berhutang. Ya walaupun dalam skala kecil, bahkan sampai ada skala besar, sampai ratusan juta hingga miliaran. Tapi perlu diketahui bahwa hakikat daripada membayar hutang itu adalah suatu kewajiban kepada siapapun yang berhutang, yang memiliki hutang. Adalah untuk bayar hutang adalah suatu kewajiban. Hingga ketika kita meninggal dunia pun harus menyelesaikan hutang-piutang kita. Ada sebuah kisah yang menarik, yaitu ada sahabat Nabi, teman daripada Sayyidina Ali. Waktu itu dia memiliki hutang. Ada sahabat Sayyidina Ali memiliki hutang yang sangat banyak, hingga ia tidak mampu membayar hutangnya. Hutangnya udah kebanyakan banget. Padahal dia ini udah berusaha, bekerja, sore kemarin yang kerja keras, tapi tidak mampu juga untuk membayar hutang-hutangnya. Hingga akhirnya ia menemui kepada Amirul Mukminin Sayyidina Ali dan menceritakan tentang perihal permasalahannya yang dia tidak mampu membayar hutangnya. Kemudian Sayyidina Ali berkata, "Maukah kau kuajari amalan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku yang apabila kau amalkan dan istiqomah dengan keyakinan pasti Allah akan membantumu memberikan rezekinya hingga engkau dapat mampu melunasi hutang-hutangmu." Kemudian sahabatnya bertanya nih kepada Sayyidina Ali, "Amalan apa wahai Amirul Mukminin?" Maka Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, "Ini doanya adalah doa yang biasa kita baca sebenarnya. Doa yang kalau kita salat berjamaah tuh sering juga tuh imam-imam membacakan doanya. Mungkin ada beberapa kita, sahabat Jundu, mungkin ada yang belum tahu doa ini. Doanya adalah, Allahumma khfini bihalalika an harami wa agnini bifadlika amman siwak. Udah, segitu doang. Mudah kan? Pendek. Yang artinya adalah, Allahumma khfini bihalalika an harami. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rizkimu yang halal, ya, agar aku tidak melangkah untuk mengambil yang haram. Wa agnini bifadlika amman siwa. Wa agnini, ya Allah, kayakanlah aku bifadlika amman siwa. Dengan karuniamu yang luas, agar aku tidak membutuhkan siapapun kecuali Allah." Masya Allah. Luar biasa. Bahkan ada sebuah kisah juga, ada riwayat juga menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada sahabatnya yang bernama Abu Umamah, yaitu suatu doa yang apabila diamalkan dengan istiqomah, dengan keyakinan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala akan juga menghasilkan rezeki yang berlimpah dan dapat melunasi hutang-hutang. Doanya adalah, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa minal ajzi wal kasali wa minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal." Yang artinya adalah, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan. "Wa minal ajzi wal kasali." Dari ketidakberdayaan dan kemalasan. "Wa minal jubni wal bukhli." Dari sifat pengecut dan bakhil. "Wa a'udzubika." Dan aku berlindung kepadamu. "Min ghalabatid dain." Dari bebannya hutang. "Wa qahri rijal." Dan dari penindasan manusia. Masya Allah. Ini doa juga kalau kita amalkan, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya banyak amalan-amalan untuk kita mendapatkan rezeki, untuk kita dapat melunasi hutang-hutang kita. Akan tapi ada beberapa pertanyaan, "Ustaz, ana udah ngamalin nih, udah banyak ana ngamalin tapi kok nggak hasil?" Nggak ada yang salah dengan amalan, apalagi amalan ini langsung daripada Rasulullah SAW. Yang salah adalah kitanya nih nggak bisa menyeimbangkan keseimbangan kita. Kan kita ada
perbuatan positif dan negatif. Apakah kewajiban kita udah kita kerjain atau belum? Itu juga harus balance, harus seimbang. Nggak cuman kita ngamalin tapi kita nggak sholat. Kita ngamalin tapi maksiat kita jalan terus. Ya nggak hasil. Jadi perlu ada keseimbangan ketika kita mengamalkan sesuatu amalan yang itu datangnya apalagi dari Rasulullah SAW dan kita yakinin dan itu pasti hasil. Dan kata guru Anda juga seperti itu, Sayyidul Walid, semua amalan itu bagus. Tapi gimana kitanya aja nih? Ya, semua amalan tidak bisa didustakan. Semua amalan itu adalah benar. Tapi kita aja harus bisa menyimbangkan antara kehidupan kita yang positif atau negatif. Percuma kita ngamalin walaupun datangnya dari waliullah, tapi kita tidak bisa menyimbangkan. Percuma amalan ini kalau kita kerjakan dengan sungguh tekun dan gigih, kalaupun suatu kefarduan kita tinggalkan, maka nggak hasil. Ada kisah menarik yang Anda dapatkan dari pengajian Al-Ghifai Al-Saqafi dalam acara Tawakufan Sementara yang waktu itu dibawakan oleh Kiai Haji Syarif Matnaji. Ceritanya sangat menarik dan ini menjadi motivasi juga buat kita semua. Salah satunya adalah dia menceritakan bahwasanya ada seseorang, dan orangnya masih hidup katanya, dia memiliki hutang. Hutang itu hampir mencapai 420 juta. Kisahnya adalah waktu itu dia mendapatkan uang dari orang yang tidak dikenal sebanyak 420 juta. Kemudian uang ini, entah ada permasalahan apa, uang ini ditarik oleh pihak yang berwajib. Singkat cerita, orang ini harus membalikkan nih, mengembalikan uang sebesar 420 juta ini. Ini orang ini nggak bisa nih. Duitnya udah habis, udah dipakai. Sedangkan dia harus mengembalikan uang itu dalam 10 hari. Sampai batas waktu belum juga. Akhirnya dia putus asa. Ketika putus asa, kalau orang kalau udah putus asa, ibadahnya kencang. Kemudian dia membaca Al-Quran. Dia baca Al-Quran, terus dibaca Al-Quran. Ini orang udah putus asa. Bagus nih, alhamdulillah. Ketika orang berputus asa, larinya ke ibadah. Daripada larinya melenceng dari syariat. Ini alhamdulillah masih untung. Biasanya begitu, orang kalau lagi susah, ibadahnya kencang. Nah sekarang, dia baca tuh. Dia baca juz dari abis isya dibaca sampai malam. Juz pertama dibaca, juz kedua dibaca, juz ketiga dibaca. Hingga pada sampai waktunya ada di juz 20. Di juz 20 terus ke juz 21, temennya ada yang nelpon. Sebelumnya, dia sudah mencari kemana-mana nih. Kepada teman-temannya yang tadinya temannya setia. Ternyata temannya tidak mau membantunya. Katanya care. Tapi ketika dia baca Quran, sebelumnya dia nggak bisa baca Quran sampai berjus-jus. Namanya orang muda pasrah, namanya orang muda ikhlas dah, ya udah besok dibawa aja dah, dibaca Quran. Yang mana kita tahu kalau orang baca Quran, yaitu dia telah mendapatkan pahala. Satu huruf adalah 10 kebaikan. Satu kebaikan diganjar 10 pahala. Tuh, orang baca Al-Quran. Udah banyak banget nih kebaikan yang diterapkan. Memang kita ketahui, siapa saja yang telah berbuat kebaikan, maka hasilnya pun juga kebaikan. Diganjar di dunia ataupun di akhirat, pasti Allah ganjar orang-orang yang telah berbuat kebaikan. Singkat cerita kepada cerita ini, ada temannya menelpon. Teman menelpon nih, bro, gue punya duit nih. Gue punya duit nih 200 juta. Gue mau bantu lu nih, bayangin. Dalam satu malam, yang dia harus membayar utang, temannya datang memberikan pertolongan 200 juta. Dan dia tahu ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak masuk logika untuk mencari uang sebanyak itu, mana ada sih yang mau minjemin duit 200 juta. Memang beberapa waktu itu adalah teman-temannya dia ketika proyeknya itu sedang gul. Kemudian kurang 220 juta. Dibaca lagi tuh Al-Qur'an sampai di satu halaman terakhir itu di juz 21 ada lagi nelpon. Pas ketika nelpon diangkat lagi, temennya lagi bilang, "Weh Jo, nih gue mau bantu lu nih, bayar utang buat ngembaliin ke pihak berwajib. Nih gue punya duit 220 juta. Dalam satu malam, dia bisa mendapatkan uang 420 juta. Subhanallah. Ini tak lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengikhlaskan semua, ya, melepas kepada kehariban Allah Subhanahu wa taala. Itu baru sampai 21, gimana sampai 30 juz.
Bahkan Kiai Haji Syarif Matnaji ini, beliau mengatakan ada sebuah amalan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang datangnya dari Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an, yang amalan ini diajarkan kepada putri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, walaupun engkau mempunyai hutang sebesar gunung Uhud, pasti Allah akan bayar, pasti Allah akan bantu. Mau tahu gak amalannya apa? Amalannya adalah yang kita biasa baca dan gampang banget. Ini gampang banget bacaan. Yaitu bacanya adalah Ya Farijal Ham, Ya Kashifal Gham. Udah sampai situ aja. Apalagi kita baca lengkap. Itu dibaca sebanyak-banyaknya, insya Allah kita yang banyak hutang, Allah akan bantu. Ya, baca Ya Farijal Ham, Ya Kashifal Gham. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat sahabat Jundu Channel. Dan tetap semua amalan tetap harus ada keseimbangan antara perbuatan kita. Dan tentunya ada kefarduan yang harus kita jalani dulu. Untuk itu, tetap istiqomah untuk menuntut ilmu, perbaiki kefarduan kita untuk sesuatu yang wajib, sholat, wudhu, dan lain-lain. Dan kemudian kita amalkan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah, hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ana Darabi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.